Okay guys, welcome back to Andrew Balin channel. Selamat sejahtera dan salam satu hobi. Kali ini saya akan masak daun singkong bersama dengan ayam tua, teman-teman. Kita akan masak kampung style. Ayam tua telah kita bakar tadi. Sebelum tu jangan lupa subscribe Andrew Balin channel. Bumbu yang saya gunakan bawang putih, bawang merah dengan halia. Untuk saya menumis dulu. Dan seterusnya nanti kita akan masukkan daun singkong ataupun daun ubi dengan ayam tua ini, teman-teman. Stay tuned. Okey teman-teman, kita masukkan bahan untuk kita menumis dulu. Bawang putih, bawang merah dengan halia. Kita masukkan air dahulu sebelum kita masukkan daun singkong kita dengan ayam, teman-teman. Kita masak sup saja daun singkong dengan ayam. Sebelum tu jangan lupa subscribe Henry Bali channel. Seterusnya saya akan masukkan ayam tadi, teman-teman. Masukkan ayam. Kita masak ayam terlebih dahulu. Daun singkong kita masukkan kemudian. Inilah portion ayam tua masak ala-ala kampung, teman-teman. Sangat mudah disediakan. Kita cuma tumis bahan-bahan tadi. Kita tutup dia dulu, teman-teman. Stay tune bersama dengan Henry Balik channel. Okay.
enggak ya? Seterusnya kita akan masukkan daun ubi, teman-teman. Kita masukkan daun ubi yang telah kita gosok-gosok tadi, teman-teman. Itulah dia daun ubi yang telah kita gosok tadi untuk kita mencampurkan ayam tua kita. Ayam tua tadi pun sudah kita bakar-bakar. Inilah portion dia, teman-teman. Ayam tua bersama dengan daun singkong. Huh, bau dia. Bau 60-an, guys. Jangan lupa subscribe Andy Balin channel. Sekarang ni kita masukkan garam dulu, guys. Kita masukkan garam. Okay, kita biarkan dia dulu. Saya tak tutup dia. Nanti kalau tutup nanti daun ubi tu, daun singkong tu akan jadi hitam, guys. So, saya biarkan dia terbuka saja. Teruskan menonton bersama dengan Andy Balin channel. Ini dia, guys, buah terung tunu. Di sambil kita memasak, kita apa tu? Kita bakar terung tadi, terung iban, terung dayak. Ini dia hasilnya. Kita belum mencuba, cuma sudah diadun-adunkan. Kita ada 2 biji lagi, guys. Rasa macam sedap saja, mungkin kita akan tambah lagi. Dan inilah ciri-ciri yang kita ada untuk kita makan pada kali ini. Stay tune, guys, bersama dengan Andy Balin channel. Okay, guys, terima kasih.
Kepada yang menonton Henry Paling Channel hingga ke akhirnya, masakan ayam tua bersama dengan daun singkong ataupun daun ubi sudah pun masak sepenuhnya teman-teman. Sebelum tu jangan lupa like, share, komen dan subscribe Henry Paling Channel. Bye. Inilah dia teman-teman. Kita punya ayam tua bersama dengan daun singkong sudah pun masak sepenuhnya. Jadi saya nak tutupkan api dan terima kasih saya ucapkan kepada yang menonton Henry Paling Channel. Bye.